Dan mungkin omongan netizen apa sih yang bikin sampai dalam gitu, misalkan mereka banyak ngomong banget yang DM-DM aku yang kasar banget, yang sampai kita nggak bisa, aku udah capek banget baca, cuman kan. Banyak dihujat sama Billy, dihujat gimana perasaan kamu sih? Ya awal sih kalau sama Billy sih karena kan udah dari lama udah biasa aja. Terus itu kan aku juga sering share sama Billy. Dan sama Billy kan kita juga udah kenal, jadi sekarang udah banyak. Karena kan kita cuma profesional kerja, jadi udah dia cuek aja, udah gak mau terlalu mikirin juga. Nyaman gak sih sampai dihujat-hujat, sering dihujat netizen gitu? Sebenarnya sih nggak nyaman kan, tapi ya namanya kita public figure terus begitu kayak udah deh terima aja, namanya kan orang ada yang suka ada yang enggak, jadi mau nggak mau kita terima aja. Sampai kepikiran nggak? Awal-awal tuh sempat kepikiran, tapi sekarang sih karena aku juga kata ya bilang juga udah maksudnya kalau dikasih kayak maaf ya udah saya sorry, maksudnya nggak apa-apa sih, awalnya udah banyak masukan juga dari teman-teman semuanya. Iya, banyak larangan-larangan kamu kok apa mesra banget sama Bila, iya. Rina, nah gitu. Kan karena kan kita kan cuma profesional kerja aja nggak lebih kan, mereka kan mungkin ke bawah kali ya suasana ini, jadi mungkin emosi kali ya. Berarti film JWB ini berhasil ya, kamu perankan itu. Peran ya, kamu berhasil JWB. Ya, nah. Alhamdulillah kalau nggak berhasil kita nggak nyampe status nih. Iya, sampai dihujat gitu berarti berhasil. Iya, menurut aku sih karena mungkin dari ceritanya juga ya. Dan mungkin omongan netizen apa sih yang bikin sampai dalam gitu, misalkan mereka banyak ngomong banget yang DM-DM aku yang kasar banget, yang sampai kita nggak bisa, aku udah capek banget baca, cuman kan sekarang aku udah tutup mata tutup telinga, terus udah gitu kalau ada DM aku udah nggak pernah bacain lagi, udah kayak cuek aja. Emang mungkin mereka kesel kali ya, mungkin seperti itu. Apa harapan kamu untuk di sinetron ini tetap berserah dengan Billar? Aku sih ngikutin aja apa yang ditulis sama penulis, apa harus adegan apa, karena kan kita di sini sistemnya cuma profesional kerja, abis itu nggak ada apa-apa lagi, dan memang cuma sebatas temen, nggak aneh-aneh gitu aja sih, jadi nggak ada gangguan. Tapi nah, kalau libur syuting biasanya kamu melakukan kegiatan apa sih? Aku nggak pernah libur. Itu sedih. Ya, libur lebaran berarti kemarin nggak libur juga? Iya, sehari doang, itu juga dimanfaatin buat tidur, karena kita waktu itu 2 hari sampai nggak tidur kan, terus libur sehari udah akhirnya tidur sepanjang hari, makan sama bater udah. Itu aja sih, nggak kemana-mana, lagi covid juga. Tapi kalau dapet libur pengen apa sih? Pengen liburan tapi juga lagi takut sih lagi covid, pengen istirahat sih, pengen istirahat, pengen me time. Kalau di lokasi syuting ngapain aja biasanya kalau lagi break? Kalau break biasa kita kalau ada break makan, terus sama temen-temen kita beli makanan rame-rame, makan bareng, terus udah gitu ngobrol, nonton TV gitu sih. Tapi kalau perawatan wajah perlu treatment khusus nanti gak nih? Sebenarnya perlu, biasanya sebelum aku stripping ini kan rutin ya perawatan wajah, cuman karena sekarang gak ada waktu kan kita juga gak bisa manggil orang, jadi sekarang kayaknya cuma pakai skincare aja sih. Mintanya Devina emang biasanya ngapain kalau misalnya lagi libur, lagi bagian hari libur nih, itu ngapain mintanya? Biasanya ya kalau perempuan kan pasti semua diurus ya, kayak kuku, wajah, semuanya, rambut, salon. Itu udah lama banget nggak aku lakuin dari stripping ini. Dan ya udah deh, kadang kalau kuku bisa manggil sih orang, tapi kalau yang lain udah nggak bisa. Jadi pengen banget, sebenarnya kangen banget hal itu, cuman karena kita juga ada kesibukan yang lain, aku harus fokus di JWB ini. Jalanin dulu, nanti juga pasti ada waktu. Jadi fokus di JWB, fokus di JWB nggak, belum terima job yang lain, jadi belum bisa karena ya? Waktunya kita juga ini kondisi kan cuaca juga lagi buruk kan, terus udah gitu kita lagi ngejar stok, jadi aku coba fokus di JWB dulu sih. Ya, kalau kamu pengen lawan perawatan yang kayak suntik-suntik gitu lah sih, kamu rubah apa gitu, ada keinginan nggak sih? Belum berani sih kalau untuk rubah apa, belum, karena aku pikir ya belum, karena umurnya juga masih segini, jadi kayaknya belum cocok untuk dirubah itu. Tapi sering dapat tawaran pengen banyak sih, sering dapat endorse kayak untuk kayak botox atau apa, cuman aku belum berani aja, masih takut kan muka di sini gitu, takutnya kenapa-napa, terus nanti kita juga lagi syuting tiap hari, nanti malah jadi salah. Berarti Bapak emang nyediain budget dulu untuk perawatin diri sendiri untuk menikmati minta-minta gitu ya? Biasanya berapa sih?
Apanya? Perawatan untuk perawatan itu berapa? Ada banyak khusus. Ada banyak buat perawatan. Ada sih perawatan gitu kan kita emang ada khususnya. Biasa tiap bulan nih seminggu sekali kuku atau enggak rambut terus muka ada khusus budget, ada khusus budget tiap bulannya. Cuman kan karena sekarang kondisinya enggak bisa jadi udah budgetnya ditambahin dulu. Oke. Oke.